tapi ini adalah pompa terbesar yang sudah dibangun oleh Kementerian PU dan kita harapkan akan sangat sangat mengurangi banjir yang ada di DKI Jakarta. Pak, izin Pak, terkait acara hari ini Pak? Ya, ini kan sudah musimnya hujan, tapi persiapan kita untuk Jakarta kan sudah dibangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di atas, di hulu. Kemudian juga sodetan Ciliwung sudah selesai juga untuk masuk dari air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kemudian normalisasi Sungai Ciliwung juga dalam proses, tinggal 17 kilo. Dan yang paling bawah sekarang di Ancol, di Setiong, yaitu stasiun pompa air Setiong. Ini saya kira akan banyak sekali mengurangi daerah-daerah yang biasanya terkena banjir di DKI Jakarta. Dan ini khusus untuk pompa Setiong ini akan mengurangi banjir di 7 kecamatan. Ya. Ini makanya Pak. Tujuh kecamatan di mana saja Pak? Apa? Tujuh kecamatan, Pademangan, Senen, Johar Baru, dan lain-lain. Pak, apakah Pak Presiden sama pompa ini juga akan membantu untuk mengatasi banjir kiriman dari pompa? Iya, tadi kan saya sampaikan karena memang dari atas akhirnya ke sini ke fluid, tapi ini adalah pompa terbesar yang sudah dibangun oleh Kementerian PU dan kita harapkan akan sangat sangat mengurangi banjir yang ada di DKI Jakarta, utamanya di 7 kecamatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.